Selamat siang Indonesia, selamat siang Aceh, kemudian juga selamat siang Anda di Palembang, kemudian apa kabar Anda di Manado, di Balikpapan, kemudian juga di Makassar, dan Anda di Sumbawa siang ini yang bisa mengakses kita melalui radio DFM.com. Kemudian juga selamat siang sahabat kita di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Australia, Shaintown Telecommunication, Hong Kong Limited ya. Dan kita akan bedah buku, buku ini dari uh, Ustadz Felix Shaw ya, uh, judulnya adalah Udah, Putusin. Aja nggak <laughs> saja, mudah putusin aja ya. Ini saya baca email-email yang diterima oleh Ustadz Felix Shaw. Ya. Gitu. Kenapa ini dibuat buku ini dan ternyata emailnya cukup luar biasa hmm. ya? Ngeri ya, ada banyak hal, tapi saya nggak baca semua ini. ya. <laughs> saya hanya baca sebagian saja. Uh, ini ditulis oleh email namanya mungkin disamarkan gitu ya. Iya, dirahasiakan. Saya kemarin pacaran dengan teman SMP saya waktu SMP uh, dia pernah menyatakan cintanya kepada saya tetapi saat itu saya menolaknya. Uh, sekarang saya dan dia sama-sama sudah kuliah di satu kampus, kami mulai dekat kembali dan berpacaran ya. Kemudian juga ada yang bilang bahwa Uh, dia pernah mengatakan mau berhubungan intim katanya untuk pertama kalinya dengan saya. Dan dia bilang umurku 20 tahun. Tapi aku belum pernah merasakan ya. Uh, aku pengen pertama kali ngelakuinnya sama kamu. Wah teman-teman hampir semua sudah pernah ngelakuin. Aku pengen ngerasain pertama kali sama kamu gitu. Ngerasain apa sih? Ngeri ya. <laughs> Ini sebagian saja gitu tanya. ya. Mm -mm, cukup. Jadi, nanti begitu banyak Begitu nanya. banyak lagi ngeri lagi nanti. <laughs> <laughs> Tapi kelihatannya hampir semua begitu kali ya. Betul betul. Ha -ha. Ini maksudnya apa nih? Dengan bukunya udah putusin aja nih. Baik. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, buat pemirsa juga semoga Allah merahmati kita semua. Uh, jadi uh, buku yang keempat yang saya tulis berjudul uh, udah putusin aja. Jadi, memang uh, ini adalah sebuah buku yang dikhususkan untuk uh, kaula muda. Jadi memang yang berusia sekitar 15 sampai 25 tahun yang lagi dijangkiti uh, parah-parahnya ya oleh virus yang namanya cinta Nah jadi uh, kita juga launching ini kemarin ketika tanggal 14 ketika hari lebarannya aktivis pacaran <laughs> Jadi uh, <laughs> untuk oh, meng bahwa ya inilah yang kita maksud dengan uh, pacaran Yaitu adalah sebuah aktivitas-aktivitas maksiat yang memang dari awal sudah dilarang oleh Allah dan Rasul Kita akan sampaikan secara fakta dan secara dalil juga secara logika agar uh, umat Islam khususnya remaja aja perempuan ini terhindar dari hal-hal yang demikian. Karena kalau kita lihat kan e, jumlah perempuan kan mendominasi di Indonesia. Iya. Sedangkah mencapai mm -hmm. 51 Uh, 5-1 mungkin nah, hmm. Jadi mendominasi dan itu paling besar Jadi kalau seandainya dikatakan dalam salah satu pepatah Bahwa wanita itu adalah tiangnya sebuah negara hmm. Jadi betul Kalau seandainya ada orang yang tidak suka Dengan satu kaum atau dengan agama tertentu Maka yang dirusak pasti duluan adalah wanita hmm. Nah karena itulah Ini adalah salah satu buku yang saya buat Di antara dua Satu lagi yang nanti berjudul tentang hijab Tentang aurat Nah ini adalah yang pertama Tentang putusin aja Jadi ini jadi adalah uh, bagaimana uh, Mencoba ya Sebenarnya betul. buku ini adalah mencoba bagaimana menjawab Gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul mm -hmm. atau ditujukan kepada Ustaz Felix Shaw, Betul. gitu ya. Mm -hmm. Dan uh, pacaran itu bukan mainan. Nikah itu tanda serius. Gitu. <laughs> Betul. Tapi kan uh. ini usianya masih muda tadi kan, gitu ya. <laughs> Betul. Apa yang mesti dilakuin oleh anak-anak hmm. muda kita ini? Nah, karena itulah uh, judulnya udah putusin aja bukan udah nikahin aja. <laughs> <laughs> nah, karena gini, ketika kita melihat orang yang pacaran, faktanya adalah setiap orang pacaran kan berarti dia belum siap Nah, jadi dia belum siap untuk menikah, maka dia pacaran. Karena yeah. orang yang pacaran itu adalah orang yang sebenarnya daftar jurusan. Ketika dia nggak lulus kepada jurusan pernikahan, maka dia masuk jurusan pacaran. Jadi jurusan buangan pernikahan adalah jurusan pacaran. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Nah, karena nggak siap, itulah kemudian kita uh, minta mereka, udah putusin aja dulu. Kemudian dipantaskan dirinya, fahami kemudian agama, bagaimana cara hidup, kemudian ke depan. Karena kalau itu semua tidak ada, ya percuma kemudian ada yang namanya pacaran tadi. Jadi itu sebenarnya, jadi putuskan, pantaskan diri, kemudian baru menuju ke jenjang pernikahan. Data KPI tahu tahun 2008 mm -mm. menunjukkan bahwa 62, sekian persen gitu ya betul. wanita dengan usia mm -mm. produktif muda begitu ya SMP di Jakarta, SMP Jakarta itu sudah 62, sekian persen sudah tidak perawan lagi ah, itu data KPI yang detail tahun 2008 yang memang uh, kita bisa baca sama-sama <laughs> jadi mengerikan sekali memang <laughs> itu 2008 gitu 2008 ya. apa yang terjadi dengan tahun lalu gitu ya mm -mm. mungkinkah uh, kenaikan mm. rasanya memang jarang kalau angka statistik turun ya betul karena kalau kita lihat uh, dari segi fakta Ya, ya. Dari segi realitas Mungkin semua orang bisa bilang Oh nggak semua orang gitu kok Nggak semua orang hmm. pacaran seperti itu kok Tapi yang jelas adalah fakta statistik e, Kalau kita lihat setiap tahun Ada dua momen Di mana penjualan kondom itu Mudah naik drastis hmm. Satu adalah tahun baru Kemudian kedua adalah bulan Februari hmm. Nah tidak heran Karena di luar negeri juga Memang sudah merasakan seperti itu Maka di Amerika itu diperingati Sebagai The National Condom Week Dan di Inggris kan diperingati Sebagai The National Impotence Day Untuk seminggu Dan seminggu sebelum Dan seminggu setelah 14 Februari Nah di Indonesia Indonesia juga sama. Kemarin kita dengar itu di daerah e, Balikpapan, itu 500% peningkatan e, kondom itu naiknya. Tahun baru kemarin itu peningkatan itu terjadi sekitar e, hampir 70% daripada penjualan di hari-hari biasa. Ini hmm. kan mengerikan. Yeah. Kalau kita pikir, oke okay lah kondom dibeli juga oleh orang yang menikah. Tapi yeah. kalau kelonjakan itu, itu kan pasti bukan dipakai oleh orang yang menikah. Nah pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang beli? Siapa yang pakai dan untuk apa kan gitu? Nah, hmm. makanya kemudian saya berkesimpulan ya, di luar prostitusi, di luar prostitusi memang pacaran tidak akan berakhir dengan zina. Tapi setiap zina itu awalnya itu pintunya adalah pacaran. Oh, Hollowat itu nah, jadi betul. riskan di situ ya, riskan banget. Baik, uh -huh. baik. Dan kita ini manusia biasa yang memiliki cinta dan tiada yang salah, atau mm -hmm. tidak ada yang salah sebenarnya dengan Nggak cinta, yang gitu ya. Mm -hmm. Jadi sebenarnya apa yang mesti kita lakukan dengan cinta ini? Nah, karena cinta adalah anugerah Allah yang memang diberikan pada setiap manusia dan memang sesuatu yang memanusiakan manusia. Mm -mm. Oleh karena itu, cinta ini harus diarahkan sesuai dengan koridor Islam. Yeah. Dan cinta kan tidak melulu cinta lawan jenis. Mm -mm. Ada banyak hal yang harus lebih dicintai. Contoh misalnya ibu kita, yang bahkan mungkin kita nggak pernah bilang sayang sama dia. Betul. Padahal ketika kita bersama dengan manusia, yang apakah kita juga nggak tahu dia jadi uh, pasangan kita atau tidak aja serius banget lah, mm -hmm. ibu ini kan menemani kita dari nafas pertama. Mm -hmm. Bahkan sebelum kita bernafas di Dunia dia sudah mengorbankan segala galanya yeah, yeah. kebahagiaan dia ditukar dengan kebahagiaan anaknya dan sebagainya ibu bapak kemudian saudara cinta hmm. pada Allah yang paling tinggi cinta pada Rasul cinta pada agamanya cinta pada jihad di jalannya dan sebagainya ini uh, ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada cinta yang kemudian bukan cinta sih sebenarnya nafsu yang ditopengi dengan cinta jadi sebenarnya pacaran itu boleh tidak nah dalam Islam yang namanya pacaran tuh boleh kalau sudah nikah <laughs> 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 kalau sebelum nikah uh, Rasul melarang sangat jelas sekali dalam uh, apa namanya berholwat jadi rasul ya. katakan ketika ada dua orang yang berholwat di mana tidak ada mahrum di diantara keduanya maka yang ketiganya pasti setan dalam hadis yang lain rasul katakan tidaklah bersama laki-laki uh, dan wanita yang bukan mahrum dan ya. tidak ada mahrum di diantaranya kecuali laki ini akan berzina akan menginginkan berzina dengan wanita ya. itu sudah sangat jelas dan nenek juga bilang katanya kalau berdua itu mm -mm. berbahaya Berdua, berbahaya Anda <laughs> kata nenek kan begitu <laughs> Oke, okay, Anda ingin mendapatkan bukunya dari Ustadz Felix Show Judulnya adalah Udah Putusin Aja Ini SMS kita di 0815 1034 1034 Selamat siang Indonesia Kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Show Dan bukunya adalah tentang Udah Putusin Aja <laughs> ya. Hah, Ngapain sih repot ya Iya, putusin aja <laughs> Dan bicara tentang uh, Apa? Apa? Cinta memang ini memang cinta itu datang karena terbiasa dan itulah fitrahnya begitu ya. Betul. Saya lihat data dari BKKBN menunjukkan bahwa tahun 2010 Jabodetabek ini remaja yang hilang keperawanannya mencapai 51%. Betul. Kemudian remaja perempuan yang kegadisannya sudah hilang, Surabaya 54, Medan 52, Bandung 47 dan Yogyakarta 37. Ini dalam <tuh>. ini dalam persentase begitu ya. Betul. Dan bicara tentang cinta eh uh, Cinta kan tidak selalu indah Karenanya perlu Komitmen uh, nikah gitu ya Betul Nah pertanyaan sekali lagi Ini kan Uh, melalui proses, start, gitu ya. ketika anak-anak hmm. masih dalam proses, apakah harus dengan proses pacaran itu atau memang hmm. ya sudahlah nanti kita nikah aja langsung. <laughs> ya yeah. banyak yang kemudian mengambil, uh, sorry menanyakan pada kami, kalau seandainya kemudian <coughs> kita nggak pacaran, nanti seperti apa proses perkenalan? Hmm. Uh, apakah kemudian harus beli kucing di dalam karung? Yeah, gitu ya. Yang pengen saya sampaikan adalah justru pemahaman seperti ini terbalik, justru pacaran itu yang membeli kucing dalam karung. Karena kenapa? Faktanya adalah uh, kalau kita lihat nih selama ini Pacaran sudah dilangsungkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun oleh orang-orang Indonesia. Tapi ternyata angka perceraian nggak berkurang. Angka perceraian tetap manteng di 30 sampai 40 persen. Amerika angka perceraiannya 50 persen. Dan kemudian angka perceraian tertinggi di dunia itu ada di satu Rusia, dua Belarusia, tiga Ukraina. Yang nyata-nyata mereka nggak ngerti Islam. Artinya mereka pacaran, tapi tetap juga kemudian cerai juga. Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan kelanggengan pernikahan. Artinya tidak ada hubungan antara pacaran dengan perkenalan, kecuali perkenalan anatomi tubuh. Nah yang, yang kita sudah bahas yeah, di depan yeah, yeah. Nah jadi di dalam Islam uh, Ada sebuah uh, hal yang sangat penting Yaitu adalah Setiap orang yang sama-sama mencintai sesuatu Pasti akan saling mencintai mm -hmm. Maka di dalam Islam Ada proses yang namanya ta'aruf Ta'aruf adalah perkenalan Kalau memang dia sudah siap untuk menikah Dan orang tuanya memang sudah mengizinkan Orangnya masing-masing untuk menikah Maka mereka melakukan sebuah ta'aruf perkenalan Nah perkenalan mm -hmm. ini ya dilakukan Selayaknya perkenalan yang seharusnya Ada mahramnya Kemudian dia bisa bertanya Apa yang harus dia ketahui dan oh, sebagainya Jadi form formil dong gitu ya formil jadi memang kan kita memang uh, untuk menikah kita harus tanya tanya yeah, apa yeah. ya apa yang perlu kita ketahui tapi Contoh. kan masih masih usia uh -huh. usia kecil nah usia makanya karena itulah kemudian kita kita luruskan uh, yang kemudian saya maksud dengan putusin ini adalah yang masih usia usia masih tidak uh, tidak sanggup atau tidak mampu hmm. untuk menikah dalam Islam jelas sekali uh, indikasi mampu manis tato abil baat zawaj barangsiapa yang sanggup untuk menikah maka menikahlah Rasul katakan nah di situ yang disebut dengan sanggup dan mampu adalah apabila walinya merestui dia dan tentunya sudah dalam kondisi balik tentunya. Yeah. Nah, jadi yeah. ketika walinya belum merestui dia walaupun usianya masih eh, usianya sudah 25 29 tetaplah mm -hmm. dia tidak dikatakan mampu. Karena mampu di situ adalah bisa meyakinkan wali atau orang tua dia maupun orang tua calonnya. Itu berarti harus ada ilmu agama, ilmu dunia, yeah. kemudian keteguhan hati, emosi, kematangan dan sebagainya. Ini yang dinamakan dengan pacaran dalam pandangan Islam, nah, bukan taaruf tadi. Nah, jadi taaruf tadi perkenalan uh, dalam pandangan Islam, kalau pacaran tidak ada dalam pandangan Islam. Jadi pacaran dalam pandangan Islam tidak ada? Tidak ada. Oh. Hawwad tadi nggak ada. Karena pacaran harus ada hawwad. Nah. Karena Islam adalah agama yang preventif. Betul, preventif, ya. sangat preventif. Allah melarang keras untuk mendekati zina, apalagi melakukannya, gitu ya. <laughs> Betul. Maka Islam menutup semua jalan untuk menuju uh, perzinaan, gitu iya. ya. Zina ini memang abu-abu ya tadi, gitu ya. <laughs> kalau zinanya nggak abu-abu, caranya banyak abu-abu. <laughs> 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 kalau zinanya udah jelas ya masuknya iya. kemaluan laki-laki pada masuk uh, pada ke kemaluan perempuan. Tapi katanya dengan memandang saja udah zina itu. Bisa. Nah itu secara uh, jadi gini dalam bahasa Arab ada sebuah kata-kata uh, dia secara uh, apa namanya secara kiasan ada kata-kata yang sesungguhnya. Hmm. Kalau ulama-ulama menyepakati zina adalah tadi masuknya kemaluan laki-laki ya. pada perempuan. Arti Tapi bahan? kalau yang dimaksud ya. dengan zina mata zina hati dan sebagainya hmm. kiasan kiasan. Kiasan. Tapi itu maksudnya hmm. zina tidak? Tetap zina. Jadi dimaksud dengan zina tapi bukan dihukumi zina yang mendapatkan hukuman uh, di dalam Islam yang tertentu. Tapi tetap tidak boleh kan? Nah, tetap tidak boleh. Maksudnya adalah mendapatkan maksiat atau oh, dosa tadi. Oh, oke oke ya. Dan sekali lagi pacaran itu sekali uh, tidak dalam Islam gitu ya, ya. tidak ada di dalam. Dan Islam. bilang sayang tapi membahayakan, bilang cinta <laughs> tapi menjerumuskan katanya. Aduh. <laughs> Jadi uh, udah putusin aja ini adalah melangkah, bertingkah. Ini hmm. maksudnya apa tuh? Ya, jadi gini, kenapa? Kenapa uh, kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang merugikan? Jadi gini. Untuk seorang wanita, tentunya kan dia mendambakan laki-laki untuk -laki jadi suaminya yang soleh, hmm. yang baik, yang yeah. bisa mengayomi dia, yeah. yang bisa mengarahkan dia, yang bisa mengantarkan jalan pada surganya Allah, ataupun mengawal dia dari masuk ke dalam neraka dan siksanya Allah. Nah tentunya yang seperti ini tidak datang melalui proses pacaran. Karena proses pacaran kan adalah kita katakan maksiat. Hmm. Dan laki-laki atau perempuan yang berani bermaksiat pada Allah sebelum dia menikah, maka lebih berpotensi bermaksiat pada Allah setelah dia menikah. Maka jangan heran ketika ada orang yang sudah menikah tapi tetap bebeeman sama yang lain lain mesra-mesraan atau oh. jalan berdua. Nah, itu di, karena dia sudah ngelatih itu ketika pacaran. Bilang sayang padahal belum halal, bilang yeah. cinta padahal belum nikah. Nah, itu adalah dia akan ulangi seperti dengan wanita yang lain. Tadi ini ada SMS hmm. uh, dari uh, tidak mau disebutkan namanya okay, ya, nah. uh, sudah melakukan zina sebelum nikah nah. gitu ya. Nah. Test. Apakah yang harus dilakukan? Apakah taubat hmm. dulu atau bagaimana? Ya. Pertama, taubatan Nasuha Jadi, kemudian istighfar pada Allah, taubatan nasuha, sesali perbuatan itu, dan kemudian e, berhenti dari perbuatan yang sama dan tidak hmm. mengulang itu lagi. Nah, karena itulah yang dinamakan taubatan nasuha. Nah, setelah itu, ya, e, e, pergunakan banyak kebaikan, karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain e, pergunakan banyak kebaikan. Hmm. Adapun ketika banyak hambatan di depan, maka itulah konsekuensi daripada apa yang dia perbuat. Tapi tentunya, jalan menuju Allah tidaklah tertutup. Allah menerima taubat setiap hamba dan kalau memang sudah melakukan seperti ya sudah segera kemudian Sudahi jangan ulangi lagi dan sesali dan kemudian buat banyak kebaikan untuk Allah. Jadi taubatnya sesuatu tidak mengulangi lagi hmm, berhenti berhenti menyesali nyesali. dan tidak mengulangi itu saja gitu ada ya? tiga betul oke okay. hmm. jangan nambah lagi ya jangan nambah lagi <laughs> jangan malah putus asa gue udah nggak suci lagi sekalian aja deh nggak gitu juga karena Allah juga menerima taubat setiap hambanya dan kalau diteruskan malah lebih parah lagi oke okay. nanti kita akan lanjut lagi masih dengan Ustadz Felix Show tentang bukunya udah putusin aja. Anda ingin mendapatkan buku yang masuk dalam best Di toko buku ini silakan Anda cari, termasuk susah tadi ya. Tad, ya? <tuk> <tuk> Karena beberapa saat ini lagi lagi habis terus. Ya. Ada dua di sini tentunya SMS kita di 0815 1034 1034. <tuk> Selamat siang Indonesia, kita masih berbincang dengan Ustadz Felix Shell ya, ini tentang bukunya Udah Putusin Aja ya. Hmm, hmm. Bukan saja, hmm, hmm. Aja. Putusin aja. Aja <tuk> <tuk> aja. Hmm, hmm. Dipublish oleh Mizania ya, tadi ya. Ya. Ini tentunya buku yang uh, termasuk langka di toko buku Dan ini termasuk uh, menjadi bestseller Dan Anda ya. uh, bisa mendapatkan dua buku yang disediakan di sini Tentunya SMS kita di 0815 1034 1034 Stad, ya. ini harus kita jawab step by step Kalau boleh. tidak mungkin tidak akan semua Dia bisa bacakan karena <laughs> waktu ya Ya, boleh Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ada lala ya uh, di Depok nih. beliau tanya, Ustadz Pelik, apakah boleh wanita melamar? laki-laki iya, mm -mm. gitu. Ya, yeah. selama ini kan yang yang uh, umum kan laki-laki yang melamar yeah. wanita. Mm. Tapi kasus wanita yang melamar laki-laki itu justru terjadi pada Rasul kita. Jadi Rasul uh, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilamar oleh Siti Khadijah. Oh, itu di Begitu ya, betul Jadi, nggak oh. ada masalah pada seorang perempuan ketika memang dia menemui seorang laki-laki yang kemudian cocok bagi dia memenuhi syarat-syarat mm. suami yang diharapkan. Dia soleh, pintar baca Quran, kemudian dia dewasa, dia mengayomi. Yeah. Yeah. Maka boleh dia menyampaikan, mau nggak untuk jadi suami saya. Tapi tanya dulu, mm. mau nggak? Mm -mm. Bukan jadi pacar mau. ya? <laughs> Bukan tanya dulu, tanya dulu laki mau nggak? Jadi, nggak mau <laughs> ah, Betul, mau nggak? nah kalau sudah mau nanti lanjut pada uh, keluarganya <laughs> okay. orang tua. Mm -hmm. Jadi boleh ya? silakan boleh, ya. Boleh, boleh, ya. Malah, ya lalu mungkin ini punya rencana kali ya hmm, <laughs> mungkin, mungkin. ada An selamat siang assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum. 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 gimana caranya melemaskan diri pemuja pacaran Heeh, mm -mm. melemaskan melepaskan, mau melepaskan ya dari itu aja sih. <laughs> ya. Jadi kalau kata pepatah Jawa kan, Witing Tresno jalanan Soko threshold. Kuliner. Ya. Jadi ya. Uh, munculnya cinta itu gara-gara sering kuliner bareng kan itu kan. Ya. Jadi sering <laughs> makan bareng, sering ketemu. Artinya bukan karena nonton terbiasa, bareng, ya? bukan <laughs> <t> <laughs> bareng kuliner bareng. <laughs> Jadi karena terbiasa. Artinya ketika kita memang uh, suka itu muncul dari terbiasa. Dan hmm. artinya ketika kita putus pacaran, memang ada waktu-waktu galau untuk move on itu. Nah itu bisa kita laku lalui kalau kita memang membiasakan diri tanpa ada rangsangan-rangsangan yang sama. Contoh misalnya, ya wajar aja ada orang galau, putus pacaran terus kemudian galau. Yang kenapa? Stalking terus, FB-nya, terus kemudian Twitter-nya dibuka, terus fotonya masih disimpan, kepo, dan sebagainya. Ya wajar kalau kemudian yeah. dia masih nggak uh, bisa move on. Jadi hilangkan semua hal-hal yang begitu, dekati Allah. Kemudian coba banyak baca Quran, li libatkan diri dari uh, dalam aktivitas dakwah yeah. dan sebagainya. Yeah. Nah itu mempermudah dia untuk lepas daripada pacaran dan uh, bahaya-bahaya di dalamnya. Memang uh, banyak ya kejadian ya, putus pacaran pacaran sampai hmm, apa gitu galau, ya. Ya, bahkan mungkin sampai bunuh diri uh, ya laki-laki itu -laki biasanya. <laughs> ada yang pengen buku, udah putusin aja boleh. Nanti kita coba lihat ya apakah anda berhak atau tidak ya. ya. Assalamualaikum Ted. Waalaikumsalam. assalamualaikum. Uh, ini Hafiz di ya. Tangerang. Bagaimana mm -hmm. menyikapi jika ada tipe pacaran uh, long distance gitu ya? LDR. Iya. Atau mm -hmm. mengatas nama kan untuk uh, saling mengingatkan dalam ibadah <laughs> gitu ya. <laughs> ada juga kayak gitu ya. Iya. <laughs> jadi dan, <laughs> dan bagaimana membedakan cinta yang berdasarkan nafsu atau bukan? Oke okay, baik. Uh, jadi itu katanya pacaran islami. Jadi pacaran islami adalah pacaran dimulai dengan basmalah, lalu hari dengan hamdalah <laughs> Pacarannya di bawah bedok atau di pelataran masjid. Waktunya yang mustajab, uh, seperti kata terakhir. Enggak <laughs> enggak 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 ada pacaran di dalam Islam. Enak kayak gitu. <laughs> 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 jadi LDR ataupun ya banyak sekali kemudian varian daripada pacaran. Orang uh zaman sekarang malu menyebutnya pacaran atau biar lebih dibuat Islami dia katakan taruh yeah, atau kemudian yeah. HTS hubungan tanpa Pada status dan sebagainya sama gitu. tetap sama berbuai-buai tentang Cina Berholwat oh. dan sebagainya tidak mengingat Allah dan sebagainya jadi memang tetap aktivitasnya aktivitas maksiat yeah, maka saya yeah. sampaikan tadi lah kalau sana memang mengingatkan kan nggak harus wanita menginginkan banyak banyak hmm. sekali ya kita bisa pergi ke masjid kaji Islam yang benar lah lalu kemudian bagaimana cara membedakan antara cinta karena Allah dan cinta karena nafsu gampang banget kalau cinta karena Allah itu berarti memang dia sayang karena Allah benci pun karena Allah artinya dia bertemu dan berpisah karena Allah yeah. jika dia siap dia nikahi jika dia tidak siap dia sudahi nah, itulah hmm. cinta karena Allah tapi kalau cinta karena nafsu itu pasti bakal, bakal bikin korban nah karena cinta karena Allah itu pengorbanan kalau cinta karena nafsu itu pasti akan cari korban hmm. Nah cari korban seperti apa? Contoh misalnya ada orang yang bilang saya sulit banget mutusin dia, saya sudah empat tahun lima tahun dan hmm. sekian, saya nggak bisa mutusin dia karena hmm. saya terlalu sayang. Hmm. Saya sampaikan kalau benar dia sayang karena Allah, berarti harus diputusin. Kenapa? Kalau dia sayang karena Allah, berarti dia nggak ingin orang yang disayang itu dijilat lidah api neraka, kan gitu. Harusnya kan kalau dia sayang. Nah hmm. sayangnya nggak akan tahu orang tentang cinta karena Allah kalau dia belum menikah Iya iya iya. Hmm. iya. Assalamualaikum. Salam. Eh, uh, mau tanya tentang bagaimana sih hukumnya jika menikah setelah anaknya lahir? Menikah setelah anaknya lahir? Karena ada larangan, mm -hmm. jika wanita yang sedang hamil dilarang melangsungkan pernikahan. Betul. Uh, jadi ini ada pandangan fikih. Uh, jadi ada pandangan beberapa pandangan fikih yang paling kuat yang kemudian diadopsi oleh banyak ulama di Indonesia adalah ketika sudah hamil duluan, maka dia belum boleh dinikahkan. Artinya, uh, seorang perempuan baru boleh dinikahkan ketika anaknya sudah keluar. Oh, jadi hamil betul. Tuh? belum boleh dinikahkan. Nah, jadi itu adalah pandangan fikih yang paling mainstream yang ada di Indonesia. Walaupun memang betul ada beberapa ulama yang berpandangan tidak ada masalah kalau hmm. memang sudah bisa dipastikan Silakan, hamilnya itu gitu ya. karena orang ini, maka dia langsung dinikahkan dengan lelaki itu. Kalau bukan karena orang ini. Nah, betul. Nah, pada pada kemudian kasus-kasus yang banyak, kasus yang ramai Wanita kan berzina kadang-kadang bukan hanya dengan satu lelaki, ya, nah kadang-kadang ya. ada beberapa lelaki. Nah karena itulah ulama-ulama jumhur, pendapat ulama yang kemudian mainstream mengatakan tidak boleh dinikahkan sebelum dipastikan oh, iya. bahwa ah, anaknya oh. ini anak siapa. Nah baru kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang itu. Jadi setelah ketahuan ini anak siapa, misalkan udah mm -hmm. nikah gitu, nggak masalah gitu uh, uh, Tapi kan malu, ya itulah konsekuensinya. Gitu. makanya dari awal jangan diperbuat kalau sudah tahu yeah. dan memang kita yeah. sudah tahu tadi semua zina itu memang sorry semua pacaran tidak berakhir zina tapi hmm. setiap zina itu awalnya adalah pacaran ya yeah gitu. Assalamualaikum sa Ustaz. saya mau tanya bila Allah. pernah pacaran lalu sudah putus apakah boleh jika masih berkomunikasi? <laughs> usaha, usaha, nah, nawar. <laughs> boleh dong. Nah, okay. Berkomunikasi enggak ada masalah. agar 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 diperhatikan hmm. apa koridor Islamnya. satu koridor Islam adalah berkomunikasi ketika memang perlu. misal yeah, yeah. contohnya dalam hal muamalah ataupun jual beli atau dalam hal pendidikan dan sebagainya. tapi ingat lebih baik kemudian menjaga diri karena ke izah oh sorry izah atau kemuliaan seorang wanita ataupun ifah dan kehormatan seorang hmm. wanita itu adalah bukan karena dia lebih sering akrab dengan seorang laki-laki yeah. tapi kedekatannya dengan Allah nah maka kedekatan dia dengan laki-laki itu ada porsinya justru Izzah dan ifahnya akan semakin terjaga ketika dia lebih menjaga lisan dan perbuatannya apalagi dengan seorang laki-laki yeah. jadi gitu jadi <laughs> jadi <laughs> jangan Gak apa-apa oke ya ada Ustadz Pilih kata saya mau tanya bagaimana cara uh, mencintai karena Allah dan Rasul ini yeah. dari Yasin mm -mm. Yeah betul mencintai karena Allah dan Rasul dalam beberapa hadis adalah ketika kita mencintai karena memang Allah memerintahkan hmm. dan membenci karena memang Allah memerintahkan dalam hal ini berarti mencintai apa yang dihalalkan Allah dan membenci apa yang diharamkan oleh Allah yeah. nah dalam kasus wanita saya pernah menulis dalam salah satu tweet saya bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa merasakan cinta karena Allah pada seorang wanita sebelum dia merasakan bahwa yang dicintai adalah Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya hmm. nah kalau dia kemudian sudah mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya baru dia baru bisa merasakan cinta sejati pada seorang wanita. Baik. 08780, sekian sekian. Assalamualaikum Tat. Terima mm -hmm. kasih. Salam warahmatullah. Sekarang saya bisa menerima. Kenapa pacar saya memutuskan saya? <laughs> Jadi gara-gara Ustadz Felix oh, Dari, Filik, dari gitu. kemarin belum menerima <laughs> Aku buat Ustadz Filik nih ya Oke setelah e ini kita akan pilih dua yang beruntung Mendapatkan e bukunya uh, Udah Putusin Aja Yang ditulis oleh Ustadz Filik Shell Di SMS kita di 0815 1034 1034 Selamat siang Indonesia Dalam Islam pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta uh, Dengan bertanggung jawab dan penuh dengan komitmen gitu Betul, ya. ya Pernikahan dalam Islam tidak dianggap ribet Bahkan cenderung mengerikan gitu ya <laughs> ngapain nikah? Gitu. <laughs> karena orang udah takut duluan karena biayanya biasanya, <laughs> sehingga banyak yang harus dipersiapkan, yang ujung-ujungnya adalah membuat laki takut menikah, gitu ya. Betul, menikah takut cerai gitu kali mungkin ingat, gitu, ya. <laughs> Termasuk. Ya, tapi tidak pula dalam uh, tapi tidak pula Islam memudahkan pernikahan sehingga bisa dipandang sebelah mata dan seenaknya gitu, gitu ya. Betul. Baik, kita jawab lagi SMS, tadi Ini ada uh, SMS dari 0838 sekian-sekian dari L, katanya, mm -hmm. "Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana wa ala -ala -ala. cara kita meyakinkan hati untuk tidak berpacaran lagi, ya? Yeah. Dan yakin bahwa pernikahan dengan jalan ta'aruf itu dapat langgeng? Dan mm -hmm. bagaimana cara meyakinkan teman bahwa sesungguhnya pacaran itu bukan budaya Islam, ada ya?" Ya. Yeah. Kalau meyakinkan diri sendiri dari orang lain... Itu paling bagus dengan tiga cara... Satu hmm. dengan cara uh, empiris... Eh sorry... Dengan cara historis... Historis pacaran kan sudah dialami mungkin oleh uh, banyak orang... Dan lewat cerita-cerita di buku ini juga... Kita bisa tahu historis pacaran ini seperti apa... Orang-orang yeah. sudah pernah melakukan... Dan segala macam ketidakenakan dan masa depan yang dihancurkan... Karena itu... Hmm. Ada yang pertama... Yang kedua secara logika... Secara logis... Jadi secara logis pacaran itu memang bukan persiapan... Dan memang tidak ada hubungnya dengan masa depan... Bahkan bisa merusak masa depan... Karena sudah saya sampaikan... Seorang laki-laki itu dilihat dari masa depan, tapi seorang wanita itu dilihat dari masa lalu. Nah, artinya pacaran tuh benar-benar merusak masa depan seorang wanita, karena e, akan menyebabkan noktah dalam track record hidup dia. Nah, itu adalah yang kedua secara secara logis. Nah, yang ketiga secara dalil. Nah, ini yang paling penting, secara dalil atau secara normatif, Islam melarang. Dan ketika Allah memang memerintahkan kita untuk tidak melakukan maksiat-maksiat seperti pacaran, dan Rasul pun memerintahkan hmm. pasti ada kebaikan di situ. Ya, nah, gitu. Ini ada Agus, ya, tanya katanya. Ustadz Felix menikah yang ideal pada usia berapa? Menikah yang ideal. Ini laki-laki, <laughs> <tuk>, takut takut <dengan> soalnya. <laughs> Oke okay, gitu. baik. Menikah itu tidak ada usia ideal. Kalau hmm. Rasulullah menikah ketika umur dua lima tahun. Tapi menikah itu ideal bukan umur sebenarnya, tapi ya. adalah pemahaman dia. Karena itu kemudian kita sampaikan persiapan untuk menikah itu bukan satu dua hari, maka mm. ketika orang masih SMP, SMA itu sudah mulai kemudian dipersiapkan bahwa ketika dia memang pengen menikah, maka dipersiapkan dari umur-umur uh, memang dari awal tentang tanggung jawab, tentang bagaimana membina keluarga, yeah. tentang yeah. bagaimana yeah. kematangan mm. emosional dan mm. sebagainya. Oke. Okay. Mm -hmm. Dan ini assalamualaikum Ustaz philip katanya uh, ada yureka, mau tanya bagaimana cara memantaskan diri yang benar supaya dapat jodoh yang baik. Nah pertama-tama silakan uh, ambil kertas dan list seperti apa jodoh yang kita mau. Uh. Satu misalnya hafiz oh, kita tulis Quran aja gitu ya? tulis hafiz Quran, pintar, hmm. jago, hmm. keren, cantik misalnya tinggi yeah. di atas 170 Puti. berpengalaman lebih daripada 2 tahun. Tinggi oh itu bukan <laughs> itu, itu mau kerja itu cv itu <laughs> cv. Nah jadi kita list aja apa yang kemudian kita inginkan uh. dan pastikan kita memiliki hal yang sama yeah. nah, betul karena itulah yang namanya kepantasan kepantasan burung untuk unen dapat makan dia harus terbang pagi mm -hmm. kepantasan pengemis dapat duit dia harus cari perempatan yang ramai yeah. untuk dapat uh, seorang perempuan yang baik atau laki-laki yang baik maka iman kita harus ditingkatkan sampai seperti itu mm. imai selama siang imai ini banyak yeah. uh, selama mm. ini memang memiliki prinsip nggak mau pacaran apalagi di masa sma sekarang banyak banget godaan ya mm -mm, betul jangan aja imai ya di usia kita yang <laughs> banyak kan. <laughs> jangan kan SMP uh -huh. lepas SMP aja banyak ya. iya lebih banyak lagi <laughs> buku ini buku udah putusin aja ini memperkuat prinsip uh, imai untuk nggak pacaran dan akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah amin amin, gitu ya. amin. Uh -huh. Stad, ini kan buku ini kan tidak hanya tadi untuk SMP SMA ya betul dan mungkin juga bisa jadi sebuah resiko yang tinggi malah untuk usia di mm -hmm. Seperti kita tadi gitu kita ya. ya Betul, sangat risiko kita juga tinggi sekali Karena puber kan ada dua kali Iya, <laughs> <laughs> Jadi untuk untuk orang tua ini sangat recommended Karena uh. mereka harus tahu dunia anak-anak mereka Apalagi uh, orang tua sudah punya anak SD, SMP, SMA yeah. Ini wajib dimiliki dan uh, wajib dibaca oleh mereka Supaya mereka tahu seperti apa dunia anak-anak muda zaman sekarang Fina, Assalamualaikum Ustaz Tolong bahas sedikit Allah. saja tentang uh, hubungan beda agama Ya, di dalam Islam hubungan beda agama itu adalah sesuatu yang uh, ada syaratnya. Apabila laki-lakinya Muslim dan perempuannya non-Muslim masih ada ulama yang memperbolehkan. Hmm. Tapi kalau muslimahnya yang Muslim lantas yang laki-lakinya non-Muslim maka ini terlarang secara mutlak. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan kita adalah untuk apa kita nikah sebenarnya? Kalau kita nikah untuk mencari kebahagiaan sebagai hmm. ibadah pada Allah, sebagai tambahan ibadah dan sebagai tambahan kenikmatan di dunia dan di akhirat, maka seharusnya yang dicari bukan selain daripada iman. Ana selamat siang. Kemudian juga ini ada siapa nih, uh, Sukron Ustadz Oh siapa nih sebenarnya? Ya. Oke. Okay. Uh, hmm. Ya jadi ini banyak sekali tadi SMS hmm. ya. Baik. Dat, uh, apa yang bisa kita Ambil secara ringkas dari buku ini Tat. Ya. Yang secara ringkas adalah jauhi yang namanya maksiat. Holwat adalah termasuk maksiat kepada Allah dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Hmm. Nah, karena itulah kita harus menjadi orang yang berhati-hati. Seorang perempuan itu harus paham bahwa nilai dia ditentukan oleh masa lalu yang sudah dia buat. Hmm. Dan seorang laki-laki yang terhormat maka dia tidak akan menyiksa dan mempermainkan wanita dengan cinta yang belum halal. Yeah. Harusnya diambil dengan nikah atau dia tinggalkan dengan kesatria. Itu yeah. yang harus dilakukan. Baik. Terima kasih yang sudah SMS. Kemudian ini banyak sekali uh, SMS, tapi mungkin nama-namanya sedikit tersamar ya. Baik. Kenapa? Mungkin malu dengan sekali. <laughs> Oke, okay, 0815 sekian sekian. Kemudian juga tadi ada Suherman ya. Mm -hmm. Lalu juga ada. Anda semua juga yang sudah SMS. Terima kasih banyak. Dan siang ini yang beruntung adalah ada Lala di 0815856 sekian sekian dan juga L di 0838729 sekian sekian berhak mendapatkan bukunya yaitu udah putusin aja yang ditulis oleh Ustadz Felix. Show dan Anda silakan hubungi kita di 79190416 dengan Indah atau dengan Ega untuk informasi pengambilan hadiahnya. Ustadz Felix Show, makasih banyak. Sama-sama. Semoga manfaat dan buku ini sudah Amin. ada sebenarnya gitu ya. Sudah ada di semua toko buku di uh, Indonesia. Baik. Islam tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang menurunkan Islam karenanya Islam adalah aturan yang paling pas bagi manusia dan memanusiakan manusia. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.